Kerajaan Negeri Kedah tidak menolak kemungkinan semua bazar Ramadan di negeri itu ditutup sekiranya pengunjung dan peniaga tidak mematuhi SOP ditetapkan. Menteri Besar Muhammad Sanusi Mat Nur berkata tahap pematuhan SOP di bazar Ramadan seluruh Kedah ketika ini amat mengecewakan. Muhammad Sanusi dalam kenyataan menerusi laman Facebooknya berkata ia berdasarkan laporan yang diterima daripada penguatkuasa pihak berkuasa tempatan di bazar-bazar Ramadan seluruh negeri itu setakat semalam. Katanya SOP tidak dipatuhi oleh sebahagian besar para peniaga dan pengunjung. Beliau memberi peringatan sebarang kecuaian dan kealpaan terhadap SOP boleh mencetuskan kluster baru COVID-19. Ia seterusnya membawa kepada penutupan semua bazar Ramadan seluruh negeri yang menjadi sumber rezeki para peniaga sepanjang Ramadan ini.